Jawa. Tahan minyak dulu. Dan minyak baru telurnya dimasukin. Boleh dilihat lebih banyak sini. Kuahnya 3 irus saja. Masukkan sawi, kubis. Garamnya sama ini. Tambah lagi sedikit. Nah itu micin. Ada aku. Saus aja rasa. Lalu ayam. Lalu diaduk. Itu kita tutup dulu karena 2 tandanya masakan sudah mulai matang, sudah sempurna. Baru dimatikan apinya, setelah itu diangkat. Hasilnya seperti ini. Ini mie godok Jawa khas Jawa buatan Mas Abi.